Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan tips dan trik tentang PixArt ya teman-teman, yaitu cara merubah foto kita menjadi kartun teman-teman. Caranya sangat mudah kok teman-teman, kita langsung aja praktek ya. Halo, kembali lagi ke channel saya Yogi Tutorium. Jika video ini saat menonton kalian merasa bermanfaat, klik subscribe dan like ya teman-teman ya, itu sodako kalian. Oke, kita langsung aja praktek ya teman-teman ya. Kita di sini menggunakan aplikasi PixArt ini ya teman-teman ya. Kalau kalian belum download, kalian download aja di Play Store gratis, dan kalau udah download langsung buka aja ya. Oke, pertama-tama tampilan seperti ini. Kita langsung aja masukkan gambar. Caranya klik icon plus di sini ya teman-teman ya. Kalian langsung aja pilih semua foto ini teman-teman ya. Lalu di terkini ini kalian ganti galeri. Di sini langsung aja masukkan foto kalian ya teman-teman ya. Foto kalian di sini saya akan mencontohkan foto saya di sini. Kita klik. Oke, akan diarahkan ke sini ya teman-teman. Untuk langkah awal kita potong dulu bagian yang kita butuhkan aja teman-teman ya. Di sini langsung aja pilih tool namanya alat ini. Lalu pilih potong gambar ini. Di sini saya akan menyesuaikan yang saya butuhkan aja. Seperti ini teman-teman ya. Oke, kalau udah selesai kalian pilih cawang di atas sini teman-teman ya. Oke, setelah itu kita percantik foto dulu dengan cara kalian klik alat ini, kita sesuaikan biar nanti saat kita beri efek kartun itu lebih bagus hasilnya teman-teman ya. Di sini caranya saya tambah dikit. Ini cukup ya, udah cerah teman-teman ya. Kontrasnya saya tinggikan. Oke, seperti ini. Untuk kejelasan ini boleh ditinggikan ya teman-teman ya. Oke, di sini udah cocok. Kalau udah selesai, kalian langsung pilih aja tanda cawang di atas ini teman-teman ya. Untuk langkah selanjutnya, kita langsung kasih efek kartun ya teman-teman ya, dengan cara klik tool efek ini atau efek ini teman-teman ya. Di sini langsung aja kalian pilih efek namanya magis ini teman-teman ya. Dan kalian geser ke kanan, di sini ada undead ini teman-teman, kalian klik. Seperti ini, karena ini fotonya hitam putih, kita coba beri warna ya teman-teman ya, dengan cara klik lagi di undead filter ini namanya teman-teman ya, tiga garis ini. Lalu di sini ada tiga lingkaran, kalian klik warnanya akan keluar teman-teman seperti ini, dan foto kalian pun sudah menjadi efek kartun. Kalau udah selesai, kalian pilih cawang atas di sini. Kalau udah selesai, kita simpan aja ke galeri dengan cara klik tanda panah di atas ini, lalu pilih simpan dan simpan di galeri. Oke, karena udah simpan galeri, kita cek dulu ya teman-teman ya. Kita cek di galeri kita. Oke, seperti ini namanya foldernya PixArt. Seperti ini teman-teman ya, sangat bagus, sangat keren, dan sangat recommended. Dan kalian bisa share ke face sosial media kalian, atau kalian bisa simpan untuk koleksi di galeri kalian. Oke, sangat mudah, sangat simpel. Jika ada pertanyaan, komen aja di bawah ya teman-teman ya. Dan kalian bisa melihat-lihat editing foto lewat PixArt di deskripsi ya teman-teman. Sangat banyak pilihan, kalian bisa coba-coba. Dan kalau bermanfaat, kalian subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.